tadi tuh depthnya apa? Tinggi tinggi turun lah. Jadi pasal saya tak guna skuter. So, kalau skuter macam kita sebelum ni pasal kita main apa? Brek depan sama belakang kan. Jadi kalau guna motor macam ni kita main gear ya. Kita kasi low gear. Okeylah, jom. Mereka sudah di depan, saya di belakang. Bawa. Di belakang tu ada air terjun. Pak. Apa? Abah terjatuh di sana. Kita cek dulu apa yang tinggal. Atau ada yang barang penting tertinggal. Tadi apa jatuh di sini? Oh, cermin pecah. Apa lagi tinggal? Cermin pecah. Pada bawah dulu. Allah Akbar. Oke, jom. Jangan kasih tinggal. Lagi jalan gravel. Allah Akbar. Tempat ni kalau tidak silap masih lagi di kawasan Tuaran, eh? Masih lagi di kawasan Tuaran. Sebab kalau tidak silap saya, ada 3 buah sekolah lagi yang di depan ni di dalam Tuaran. Tetapi di dalam zon Q lah. SK Sungai, SK Tudan, satu saya tidak ingat. SK apa? SK apa? Nanti kita tengoklah SK apa. Sungai Tudan, satu ni saya tidak ingat. Kita boleh bukan? Nanti saya bagi confirm lah. Apa yang sekolah yang ada lagi di depan, yang masih lagi di dalam daerah Tuaran. Apa kita ride dulu, steady ride, relax. Pemandangan masih lagi macam sekarang ni lah, hijau, kuning. Hutannya semua. Tapi cuaca agak panas sikit lah. Baik, sekarang sudah pukul 9.56. Kita tidak tahu di mana sudah tempat ni. Tapi masih lagi jalan gravel. Ini kena hati-hati lah. Kalau tidak, lunsur terus ke depan. Main gear sini nih. Turun bukit yang banyak batu, cari yang tempat yang kurang batu lah kalau mau turun bukit supaya tidak menggelontor ke depan.
berhenti di sini. Gambar-gambar lo. Gambar-gambar lo, lihat-lihat lo. Bergerak dari jembatan ini 10.16 menit pagi, jom tinggi jembatan ini memang berkakai lah. Setulah. Tolong Bang Zul dulu. Dia tidak dapat kontrol IP motor. Eh, mau pakai ini? Yes, pipe lah. Hah? Motor saya. Tuk naik bukit. Ah. G2 tuh. G1 tuh. Yes, 5 tuh jatuh. Allah.